Halo semuanya, kali ini saya akan memperlihatkan cara bikin butt splice atau anyaman kembali. Ayo kita mulai. Pertama, ini ada tali tiga string. Kita ambil yang tengah dan lantas bengkokkan. Ini, dan langkah kedua, tali kedua di antara tali pertama. Oke. Dan yang terakhir masuk di antara tali kedua. Cak. Dan kita tarik, ketatkan pelan. Dan jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, satu persatu akan kita masukkan ke jalurnya. Oke. Kita mulai. Pertama, masuk. Kedua, masuk. Ketiga, ya. Pertama, langkah pertama, langkah kedua. Selanjutnya sama seperti yang langkah kedua, masukkan. Biasanya ini kita masukkan sampai 3 kali. Oke. Dan selesai. Jika ini terlalu panjang, kita akan masukkan saja. Sama langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3.